Siapakah sini kenal Alif Tega dan Aisyah Hijana, pelakon terbaik yang selama ini menggunakan agama, menggunakan ayat-ayat puitis dan memasukkan elemen-elemen Islam interest dalam konten-konten, dalam agenda-agenda mereka untuk meraih publicity dan perhatian rakyat Malaysia untuk support mereka. Nak amalkan Islam tidak apa, tidak masalah. Tapi jangan guna agama Islam untuk laba dunia, untuk kekayaan dunia. Itu satu perbuatan yang tercela dan terkutuk. Kalaulah Nabi SAW masih ada, sedih dan menangis Rasulullah SAW. Perbuatan yang sangat keji di sisi Islam ini. Much later. Tajalah kan Alif nak bawa korang tengok rumah. Dah selalu beli. Baru start dia ambil. Cuma dah ditunjuk dekat korang kat dalam macam mana. Ini dia abang-abang kita. Dua orang ni lah yang buat kerja siang malam. Jom masuk dalam korang. Alif tak tahu siap bila. Sekarang ni dah bulan 3. Target ni bulan ni. Ke 6 bulan macam tu lah. So Alif yang ambil untung melampau-lampau. Korang tahu tak berapa yang diorang ambil sebenarnya? Katakan total yang dia berjaya kutip RM100,000. 30% lah bersamaan RM30,000 akan masuk kepada akaun diorang. Diorang kata di bawah fee pengurusan. Pengurusan ni okey lah, tapi bila kita tengok, kita semak balik dan ramai orang yang dah dedahkan, biasanya 30% ni dia buat beli aset lah, dia buat bayar gaji along director, director nak travel. Biasanya diorang akan buat town hall tahunan untuk benda.